Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Siang hari ini Jakarta panas pisan lur, oi. Ini di sini ada apa ya ini? Perlintasan untuk warga ya, untuk lalu-lalang nyebrang dari sana ke arah sana, memotong jalan mungkin ya. Dan kedatangan saya ke sini itu ingin melihat proyek double track di sini ya. DDT gitu ini teh. Masih ingat video saya dulu bersama Kang Henry? Beberapa bulan ke belakang melihat proyek ini masih belum jadi apa-apa, masih berupa tanah dan sekarang sudah terpasang relnya. Ini kelakuan bocil-bocil nih. Bahaya kalau sudah aktif ya. Dipasang batu seperti itu bisa-bisa kereta anjlok. Jangan sampai ya. Kita harus hati-hati di sini. Ini relnya banyak sekali. Dan bisa dilihat oleh teman-teman semua, itu adalah double track yang mengarah ke arah ke bawah ini, berarti ke arah Sarsenen ya. Itu relnya masih belum menyambung, teman-teman dapat melihat di sini relnya masih belum menyambung. Ini mungkin nantinya akan disambungkan ke sini atau seperti apa nih kawan? Saya masih awam nih, soalnya saya kesini sendirian dan juga belum dapat info apapun. Tapi saya ingin membandingkan video saya beberapa bulan ke belakang dengan video yang sekarang. Ini perkembangannya sudah bagus ya, sudah jadi seperti ini. Ini bekas depo Jatinegara loh ya, bekas bagian luar depo lokomotif Jatinegara. Depo lokomotif Jatinegara ada sebelah sana. Dan teman-teman dapat melihat ada gerbong tua yang terparkir di sana, yang tersisa di depo atau di bekas depo lokomotif Jatinegara. Ada gerbong-gerbong tua seperti ini ya, gerbong tertutup. Ada juga tangki-tangki juga nih yang tersisa. Sekarang sudah jadi rel kereta apinya di sini ya. Dulu waktu saya sama Kang Henry belum ada apa-apa, ini masih tanah gitu ya. Tapi sekarang udah jadi keren ya. Aduh. Tapi saya belum tahu ini udah dipakai belum ya, tapi kelihatannya belum dipakai sih ya. Soalnya belum nyambung juga kan relnya ya. Tapi kalau salah boleh diralat. Jujur saya belum tahu persis mengenai informasi mengenai trek baru yang ada di sini, tapi yang jelas video beberapa bulan ke belakang dengan video yang sekarang beda. Sekarang sudah jadi rel, dulu masih berupa tanah seperti itu. Saya takjub dengan gerbong tua yang ada di sana. Masih ada ternyata ya, masih tersimpan. Apakah itu akan diangkut dan dipindahkan ke tempat lain atau seperti apa, kita belum tahu. Saya juga kesini sambil ingin hunting kereta api. Tadi ketika saya datang sini udah ada KRL. KRL terus, kereta jarak jauhnya nggak ada ya, karena siang jarang, paling kereta barang. Ini ada KRL lagi nih yang lewat arah mana ya, arah Manggarai. Di siang hari seperti ini memang kereta api jarak jauh susah ditemukan ya. Kita hanya dapat KRL doang. Tapi diusahakan nanti ada satu lah atau dua kereta kontainer ya. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di sini. Di bekas depo lokomotif Jatinegara. Mau saya cut videonya malah datang KRL lagi. Lumayan tadi berpapasan ya. Seri jenis apa ini KRL-nya? Malum di Garut, di Cibatu, di Bandung nggak ada KRL, jadi saya awam banget dengan KRL di sini ya.
saat saya mau pindah ke arah sana ya untuk hunting, ternyata sudah datang kereta barang ya. Aduh, ini spotnya kurang bagus sih sebetulnya kalau saya pengambilan gambarnya di sini. Dikarenakan ya terhalang oleh LAA seperti ini, kawan. Coba kalau tadi di sana ya, saya nggak tahu sih bakalan ada kereta barang seperti ini. Tapi nggak apa-apa, lumayan dapat kereta barang. Kereta barang ini jarang-jarang nih ya, karena jadwalnya tidak bisa ditebak dan tidak bisa dicek di KAI Akses. Berbeda dengan kereta penumpang. Ini perlahan banget nih, panjang. Kayaknya ini full ya kereta api barangnya. Silakan simak kereta api barang melintas stasiun Jatinegara mengarah ke arah Tanjung Priok. Kereta api kontainer panjang sekali dan bisa dilihat rel di sana itu belum nyambung ya. Kapan kira-kira disambungkan? Ini biasanya kontainer itu berwarna-warni ya warnanya, kalau setahu saya gitu. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru. Tapi sekarang ini kontainernya didominasi oleh warna putih. Mengapa bisa seperti ini ya kawan? Apakah ini satu apa ya istilahnya? Satu barang atau bagaimana ya? Ada yang putih-putih semua kontainernya, ada yang bercampur, ada warna merah, biru, putih. Tapi ini kok bisa pas banget ya putih gitu semuanya. Apa jangan-jangan yang diangkut itu semuanya sama ini? Walah. Oke. Sepertinya ada juga tuh warna merah, warna biru tuh ada juga, tapi disimpan paling belakang. Jadi seragam ya kelihatannya. Alhamdulillah hunting kereta di sini sudah selesai. Hatur nuhun yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Semoga bermanfaat. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.